kritis. Baradae telah diracun oleh orang suruhan Verdi Sambo sampai masuk rumah sakit. Baradae difonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Di sidang sebelumnya, jaksa menuntut agar Baradae difonis 12 tahun penjara. Saat ini, Baradae atau Richard Eliezer telah ditahan di rutan Bareskrim usai terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J bersama dengan Verdi Sambo. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Baru-baru ini, telah beredar kabar jika Richard Eliezer telah diracun oleh orang suruhan Verdi Sambo sehingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Informasi tersebut dibagikan oleh salah satu kanal YouTube yang mengunggah video singkat dengan judul Baradae diracun oleh orang Sambo sampai harus dirawat begini. Thumbnail dalam video tersebut memperlihatkan narasi serupa yang menyebutkan jika Baradae telah diteror oleh orang suruhan Verdi Sambo. Terlihat foto Baradae yang berada di atas ranjang rumah sakit dan dikawal oleh beberapa anggota kepolisian. Namun, apakah benar jika Baradae tengah diracun oleh orang suruhan Sambo sampai dilarikan ke rumah sakit? Setelah admin telusuri dan menonton video berdurasi 8 menit 5 detik tersebut, tak ada bukti yang kredibel atau pernyataan resmi yang menyebutkan jika Baradae diracun oleh orang suruhan Verdi Sambo. Narator hanya menyinggung tentang LPSK yang menyambut perlindungan terhadap Baradae, sedangkan video yang dimasukkan berupa potongan ketika Baradae sedang menjalani persidangan. Sampai akhir video, tak ada penjelasan resmi yang bisa membuktikan klaim Baradae diracun oleh orang suruhan Verdi Sambo. Berdasarkan dengan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan jika kabar tentang Baradae atau Richard Eliezer diracun oleh orang suruhan Verdi Sambo adalah berita bohong alias tidak benar. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.